Halo, selamat pagi sahabat Kecemania. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing sebuah paket datangnya dari Mas Tiwadi dari Pemalang, Jawa Tengah. Isinya adalah satu buah sangkar cungkok. Saya beli untuk burung SRDC saya. Nah, setelah dibuka ternyata sangkarnya sesuai dengan pesanan saya, jadi saya merasa senang, merasa puas beli sangkar di Mas Danang Setiodi. Saya pesan sangkar ini kurang lebih sudah 2 minggu lalu ya. Saya sengaja pesan yang mentahan, tujuannya biar saya juga mau belajar finishing di rumah, mumpung alatnya ada, kompresor dan lain-lainnya ada, jadi sambil belajar juga. Untuk ukuran sangkar ini ukuran diameter 32, terus bahannya bambu, alasnya ini triplek ya, tapi untuk pengerjaannya lumayan halus. Jadi nanti kita finishing pakai kuas dulu, nanti di kompresor. Untuk harga sangkar ini saya beli 275.000, artinya kita bisa request model lah. Untuk harga mentahan 275.000. Terus kalau mau finishing itu nambah lagi 150.000. Terus ongkos kirimnya sampai Bali 60.000. Jadi total untuk harga mentahan 275.000 ditambah 60.000, sekitar 335.000 lah. Tapi kita bisa dapat sangkar yang sesuai dengan keinginan. Artinya ukurannya ini kalau biasanya di kios ya atau di warung-warung yang jual sangkar burung, biasanya umumnya itu ukuran untuk sangkar bulat biasanya 36, 38 sampai 40 kalau untuk yang bulat kecil ya, untuk anis dan lain-lain. Tapi karena ini saya mau pakai untuk SRDC, jadi saya pesen yang agak kecil. Sangkar ini bukan untuk gantang ya, tapi rencananya mau untuk itu kalau pas pagi hari mau ngopi biar gampang kita taruh di atas meja. Untuk teman-teman yang ada di Bali, biasanya ada yang takut untuk belanja atau beli sangkar keluar daerah ya. Artinya kalau di Bali kan agak jarang pengrajin sangkar bulat, terutama yang cungkok bambu ini ya, agak mungkin ada cuman jarang. Biasanya teman-teman Kecemania, terutama di teman-teman saya juga agak ragu atau takut beli sangkar keluar. Jadi saran saya kalau mau beli sangkar ya yang mungkin mirip-mirip seperti yang saya pesan di Mas Setiwadi ini, bisa WA ke WA saya, nanti saya kasihkan nomor WA-nya Mas Setiwadi biar langsung bisa request untuk model
ukuran dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya video ini cuman gimana ya, biar ada aja ya, sebagai kenang-kenangan. Artinya dari sekian tahun saya emang suka sangkar cungkok, selalu pesannya di Mas dan yang satu tadi, ada lagi satu, kalau nama FB-nya yang lagi satunya itu Mas Kendoa Narko ya, mungkin sahabat Pleci yang di Bali sebagian besar sudah pernah pesan sangkar di sana. Jadi sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.